Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Playoga 21. Oke, guys, kali ini aku mau reaction video lucu di YouTube. Oke, teman-teman, langsung aja kita let's go ya. Kita cari video-video yang lucu aja, teman-teman. Jangan yang horror, jangan juga yang Oke, teman-teman, langsung aja ya. Langsung kemana ya, pokoknya langsung aja. Ini sebabnya orang tua kalian melarang main petasan. Nah, tuh, larang main petasan. Apa ini? Aduh. Itu kenapa itu? Kok bisa? Aduh, naik kepala. Aduh, cetok. Ini, aduh, ini menurut kalian apa ya? Ini ember apa-apa ini? Kalau cuma ember sih nggak masalah ya. Kalau yang aduh, oke, kita lanjut next video. Apaan nih? Mobil truk. Nah. Aduh, mangguling. Aduh, kasihan amat nih. Oh, ada orangnya. Udah jatuh ketimpa tangga ini, guys. Aduh, dia mau keluar, mau apa namanya, menyelamatkan diri, malah ternyata jatuh. Bocah ini menanggung malu saat ada yang berulang tahun di dekatnya. Ya. Apakah yang akan terjadi? Ada cewek di sini ulang tahun. Jadi ceritanya cewek ini ulang tahun nih ya. Coba kita lihat. Tenging astagfirullah. Dia enggak tahu apa-apa. Dia ini nggak tahu apa-apa. Dia ini mau, aduh, kasihan amat ya. Mau makan enak-enak malah keganggu. Eh, lo tau ngapain? Sialan, malah gua kena. Aduh. Ketiga pria ini kesulitan memasukkan ya kaca ke rumah, tapi untungnya ada si emak yang datang membantu. Emak datang membantu. Alah. Ini gara-gara emaknya apa bukan ya? Tapi pas emaknya angkat, coba kita ulang sih. Tiga pria ini kesulitan memasukkan kaca ke rumah ini? Tapi untungnya ada si emak yang datang membantu. Aduh, iya bener. Berarti si emak ini ngangkatnya terlalu kuat. Sementara yang lain masih nahan, dia ngangkat. Aduh, kasihan bener. Bingung semua. Akibat terlalu serius. Oke, kita lanjut lagi ya. Harus kalian lewati. Inilah dia, sang ninja warrior. Apakah yang akan terjadi? Iya. Loh. Ini. Kok dia malah ke kanan sih? Kan harusnya. Ya kan dia ke kiri dulu. Kok malah lompat ke kanan? Oh, neng nih orang. Ini kan, aduh, memang mantap sekali. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi mantap sekali. Oh, dia ngasih ilmu sama teman-temannya. Bahwasanya jangan melakukan hal yang positif, lakukanlah yang negatif dulu. Oke, kita lanjut. Apa nih? Oh, ini pasti ini jatuh ini, yakin. Coba 1, 2, 3. Oh, ini udah ada yang siap mengangkat. Eh? Lolos. Asam bener. Itu. Dia udah berhasil. Udah berhasil. Malah jatuh. Astagfirullah, ini gimana sih? Udah siapkan pengangkat mayat. Udah siap. Set. Wih, berhasil kan. Wow. Lihat endingnya. Kayaknya mabuk ini, guys. Mabok ini. Itu kan dia lagi bawa itu ya. Itu bukan susu itu. Itu kayaknya minuman beralkohol. Ada apa ini? Loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Auto bubar deh waktu kerandainya lewat. Kurang akhlak. Abang ini mau ngilangin sarang lebah, tapi malah jadinya seperti ini. Apaan nih? Dia mau ngilangin sarang lebah. Terus, astagfirullahaladzim. Ini gara-gara kamu. Ini gara-gara kamu marahin mama kamu nanti. Ini terlalu buru-buru, guys. Iya, memang kayak gitu. Kalau kita terlalu terburu-buru, akhirnya emosi. Langsung gelap. Lanjut. Alah,
Gak apa-apa. Kalau kesabarnya pasti ada kelucuan lagi nih. Nah kan, bener kan? Memang tri. Tri apa tuh? Tri moment. Hari ulang tahunnya menjengkelkan. Ada apakah ini? Terus? Apa ini? Hah? Aduh! Dia udah banting duluan, guys. Padahal dia belum tahu isi kotak itu apa. Astagfirullah. Hah? Hello. Makanya jangan terlalu berharap yang berlebihan. Sampai keras. Ekspektasi apa, realita apa? Aduh. Astagfirullah. Ini HP jadul BlackBerry. Bos, nenek ini ingin mencobanya sendiri. Apa nih? Nek, santai Nek. Kamu ngapain Nek? Aduh Nek. Ngapain Nek? Masukin Mentos. Aduh jangan. Aduh, bener kan? Aduh, bener. Bener inilah, ini kurang update dia. Kurang lihat YouTube dia, enggak pernah lihat kayaknya nenek satu ini. Tuh, diketawain sama bocil. Aduh. Oke lah guys, kalau begitu ya. Segini aja ya videonya ya. Semoga kalian terhibur. Ini aku baru mencoba, baru apa namanya belajar. Ya dukung terus channel ini ya. Dukung lah pokoknya, kasih tau lah cara-caranya gimana, ini baru belajar guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe, and bye-bye. Assalamualaikum.